Baik, untuk mendapatkan laporan lanjut, kita terus saja bersama Wakil Astro Awani Kelantan, Muhafandi Muhammad. Assalamualaikum, Muhafandi. Waalaikumsalam, Haji Syam. Okey, kita dipahamkan setakat ini ada 3 kes kematian membabitkan orang asli yang telah disahkan oleh pihak polis dan kita nak tahu apa perkembangan yang boleh mungkin boleh dikemas kini ketika ini, Muhafandi. Sebenarnya kita mendapat maklumat yang agak mengejutkan di mana saya baru selesai mengikuti satu sidang media yang yang dibuat oleh Menteri di Jabatan Menteri Waitan Moti di mana beliau mengesahkan 14 kematian dilaporkan melibatkan penduduk asli kampung Kuala Batik, Kampung Batik ini di Kuala Kuh, Pos Lebih Gomusan sejak 2 Mei hinggalah 7 Jun, itu semalam 2 hari lalu yang diakibatkan oleh penyakit yang masih tidak diketahui puncanya. Jadi masa sepanjang sidang media yang berlangsung itu disertai oleh pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan itu Dr. Zaini Hussein di unit kawalan penyakit Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Dan menurut Waitan lagi, bukti kubur atau kematian sukar diperolehi kerana mangsa yang dilaporkan meninggal dunia itu berdasarkan laporan yang dibuat oleh ketua masyarakat di sana. Dan mereka dilaporkan meninggal semasa proses migrasi dari sempadan Taman Negara Pahang ke Kelantan. Untuk maklumat juga, Haji Syam, setakat ini teramai 83 orang telah pun dirujuk ke klinik kesihatan dan juga hospital dengan 37 darinya mendapatkan rawatan sebagai pesakit luar. Manakala 32 orang lagi masih dirawat di Hospital Gua Musang, 10 di Hospital Kuala Krai. Manakala satu kanak-kanak berusia 3 tahun dirawat dirujuk di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 di Kota Baru. Manakala 3 lagi masih berada di pusat di rumah inap kesihatan orang asli di Gua Musang. Dua mangsa yang dilaporkan kritikal pada masa ini melibatkan seorang perempuan berusia 36 tahun dan juga seorang kanak-kanak 3 tahun yang kini berada di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru. Sehingga kini untuk maklumat Raja Syam, punca penyakit ini masih belum dapat diketahui. Namun jangkaannya mungkin dalam beberapa hari lagi selepas pemeriksaan dan juga ujian dilakukan mungkin akan dapat diketahui punca penyakit tersebut. Dan pada masa yang sama, Jabatan Kesihatan memaklumkan bahawa penyakit ini adalah jenis yang berjangkit. Justeru itu pakar perubatan turut menasihati supaya mengurangkan perhubungan dengan mangsa untuk memudahkan proses mengekang penyakit berkenaan. Dan sehingga ke petang ini, saat ini, belum ada arahan kuarantin ataupun sekatan untuk keluar masuk di kawasan berkenaan. Baik, Muhammad Muhammad okey, itu adalah perkembangan yang menarik yang berlaku. Tapi kita memerhatikan secara dekat mengenai perkembangan kes kematian misteri ini daripada awal. Kita mendapati bahawa ada sedikit kekeliruan apabila kita mendapati laporan angka kematian, angka yang sakit agak berbeza-beza. Kita tak tahu sumber yang mana sebenarnya yang boleh kita rujuk untuk sebenarnya bagi mendapatkan laporan yang yang tepat sebenarnya. Sebenarnya saya ada ajukan pertanyaan kepada Waitan Moti tadi berhubung dengan dari mana pengesahan yang diperolehi berhubung dengan 14 kematian yang dilaporkan. Beliau menjelaskan laporan ini berdasarkan daripada laporan ketua masyarakat yang membawa kumpulan kumpulan orang asli ini berpindah daripada sempadan Pahang ke Kelantan. Sebenarnya keseluruhan jumlah penduduk yang melakukan migrasi ini adalah seramai 183 orang. Malam kita melaporkan bahawasanya hanya 2 disahkan meninggal berdasarkan report polis dan juga mangsa dilaporkan meninggal di hospital setelah mendapat rawatan. Dan mereka, 2 mangsa tersebut telah pun melalui proses bedah siasat di mana hasil bedah siasat yang dilaporkan ialah menunjukkan terdapat jangkitan paru-paru terhadap 2 mangsa tersebut. Bagaimanapun laporan yang menyebut kematian berlaku terhadap 14 yang lain ini adalah simptom yang sama di mana jangkitan pada asalnya adalah terdedah kepada batuk, mata berair dan seterusnya melibatkan kekejangan dan mengganggu sistem pernafasan. Saya cuba untuk mendapatkan gambaran ataupun maklumat tepat ataupun pengesahan yang jelas mengenai jumlah kematian sebenarnya kerana pada masa ini pengesahan rasmi daripada pihak polis belum dapat diperolehi. Begitupun kita akan cuba berusaha untuk mendapatkan secara sah bukti-bukti yang menunjukkan berlakunya ataupun terdapatnya 14 kematian seperti yang telah dilaporkan ataupun telah disahkan oleh Waitan Murti ini, Rizal, Isham. Baik, terima kasih Muhafandi atas perkembangan tersebut dan saya percaya Muhafandi akan memuatkan perkembangan laporan lengkap dari semasa ke semasa dalam bukti-bukti awani yang seterusnya. Terima kasih Muhafandi.